Yep, seperti yang korang tengok dekat tajuk video ni ditujukan untuk semua peminat wrestling daripada Malaysia, Singapura, Indonesia dan juga Brunei. Kenapa aku pilih 4 negara ni? Sebab aku assume dalam Asia Pasifik, 4 negara ni yang boleh faham bahasa Melayu dan boleh faham apa yang aku cuba nak sampaikan. Dan aku tak nak buang masa, aku terus nak bagi tahu korang, kalau korang memang minat wrestling, korang kena tengok announcement yang Shaukat Pro Wrestler daripada Malaysia baru umumkan semalam. Bagi aku, announcement ni agak groundbreaking. Dan untuk aku, aku sendiri rasa macam tak sabar nak support. Dan nak support apa? APEC Wrestling, Asia Pacific Wrestling. Jadi kalau korang nak tengok announcement tu, korang pergi je link dekat ruangan description kat bawah. Link tu akan bawa korang ke Facebook page APEC Wrestling dan korang tengok video announcement Shaukat dekat situ. Jangan lupa follow dan like social media APEC Wrestling. Jadi tunggu apa lagi guys? Jom join aku support APEC Wrestling. Bukan tu je yang aku nak cakap dalam video kali ni. Tapi sebelum tu, korang bersama lagi dengan aku, The King of Palatau, Hazwan Shah Bebe. Hashtag bukan Zizan. Boleh follow Instagram aku, Hazwan_Shah. Dan sekarang ni aku nak jawab dulu dua soalan yang korang ada hantar dekat DM Instagram aku. Tapi sebelum aku teruskan, make sure korang dah pun tekan butang subscribe. Tekan sekali butang loceng, asabalah butang subscribe. Soalan pertama datangnya daripada Arif Adlan. Dia tanya, apa perasaan abang kalau Pete Dunne masuk SmackDown lepas tu tag team dengan Matt Riddle? Okay, basically soalan ni adalah sebelum WWE draft. So, kita tukar SmackDown tu kepada Raw sebab Matt Riddle dah pergi ke Raw. Jadi, apa perasaan eh? Perasaan memang happy lah sebab kita tak boleh deny Pete Dunne dengan Matt Riddle sebagai tag team champion dekat NXT dulu sangat menghiburkan. Jadi kalau kau sendiri tanya aku kan, kalau Pete Dunne kena naik ke main roster, memang aku pilih Pete Dunne untuk sebenarnya aku nak dia naik ke SmackDown, nak menghidupkan lagi SmackDown sebab aku tengok banyak star-star ni dah pergi ke Raw. Dan dalam masa yang sama, kalau dia kena duduk dan main dekat tag team division, aku prefer dia untuk pergi ke Raw dan tag team dengan Matt Riddle. Aku nak apa yang diorang buat dekat NXT tu, diorang buat juga dekat Raw. Sebab walaupun benda yang diorang buat tu agak bengong-bengong dan walaupun Pete Dunne serius, aku rasa benda tu kelakar, aku rasa benda tu fun. Dan lagi-lagi chemistry diorang atas gelanggang memang menjadi gila. Aku tak boleh lupa perlawanan diorang dua lawan dengan The Undisputed Era dekat NXT TakeOver. Perlawanan sebelum main event, aku tak ingat TakeOver tahun ni, tapi aku tak ingat yang mana satu sebelum Pete Dunne apa sangkut dekat UK tu kan. Sebelum pandemik ah. Woi, best gila kot match tu. Seriously, aku rasa tu one of the best match untuk tahun ni lah bagi aku. So, aku nak tengok diorang bersatu balik sebagai tag team. Dari segi, aku nak tengok diorang punya promo, diorang punya apa, komedi ke, diorang punya sketch, semua tu aku nak tengok. Dan dalam masa yang sama, aku nak sangat tengok action diorang tu diorang bawa ke WWE Raw. Walaupun sebenarnya tak boleh nak letak harapan tinggi sangat daripada segi aksi-aksi diorang tu sebab yalah dekat main roster move diorang kena limit, tak macam kat NXT diorang lebih bebas sedikit compare to main roster kan. Aku silap ah macam letak harapan pula kan untuk benda ni, tapi tak apa. We can always have hope. We need to have faith. Kalau tak ada harapan memang tak payah jadi fans lah kot. So kesimpulan kat sini, kalau Pete Dunne naik main roster kena push sebagai single superstar pergi SmackDown. Kalau tag team pergi ke Raw, tag team dengan Matt Riddle. Soalan daripada Arik Red, dia tanya sesuai tak kalau Conor McGregor masuk WWE? Aku jawab yang ni dulu, aku rasa sesuai je. Siapa-siapa pun, kalau dia entertaining atas gelanggang dan dari segi promo, semua sesuai. Badan dia pun lebih kurang macam si Empang je. Feud dengan siapa paling sesuai? Andai katalah dia masuk WWE. Agak-agak dia face ke heel. Okay, aku jawab yang face ke heel dulu. Obviously heel. Sebab in real life je dia dah douchebag. Dan kalau dia bawa perangai douchebag dia tu sebagai karakter jahat dalam WWE, aku memang rasa dia boleh jadi one of the best heel dalam WWE. Serius, kalau orang percaya, orang fikir UFC tu lakonan dan segala benda bangang yang dia buat dengan Khabib semua tu dulu dia buat dalam WWE, aku rasa tu akan jadi one of the best storyline, tu akan jadi one of the best act dalam WWE. Tapi hakikatnya orang kata benda tu semua real kan. So aku tak nak sentuh benda real ke tak. Dan dengan siapa dia feud? Tadi dia kata apa, adik-adik dia kata badan dia dengan apa sama macam CM Punk kan. To be honest, aku nak dia feud dengan CM Punk sebab Conor McGregor ni dia ada brand alkohol dia sendiri tak silap aku. Dan CM Punk ni tak minum, dia straight edge.
kau bayangkan kalau diorang punya storyline tu, diorang feud, diorang berlawan, dua-dua pernah berlawan kat UFC, memanglah Conor McGregor lagi power kan, tapi dalam WWE it's a different game. Dan ada orang kontrol siapa menang siapa kalah, match macam mana, ada momentum naik dan turun dan sebagainya, everything is scripted. So situasi akan jadi berbeza dari segi storyline. Dia nak push apa, si Empang duk minum ke apa ke, aku rasa akan jadi interesting sebab si Empang keras kepala, Conor McGregor ni pun memang keras kepala. Aku rasa dua-dua ada ego yang sangat besar, selain daripada nama dia orang yang besar, ego dia orang pun besar. So aku rasa tu feud yang best juga. Aku tak nak tengok dia feud dengan Ali, dengan Sami Zayn ke, walaupun storyline bukan ada relate dengan agama. But then benda tu merisaukan aku lah sebenarnya. So aku tak nak lah. Okay, katalah aku kena pilih satu superstar lagi. Yelah, sebab aku tak nak dia feud dengan Ali, dengan Sami Zayn. Maksudnya benda tu aku tak nak berlaku. Dan kalau dengan si Empang, aku nak, tapi si Empang pun gampang. Orang nak di return sampai sekarang tak return kan. Jadi aku kena pilih superstar yang sekarang ni bekerja dengan WWE lah. Seriously, aku nak Conor McGregor lawan dengan Walter. Seriously, aku nak Walter tibai dada dia kau-kau, chop bagi merah. Aku nak Walter lauk dia kau-kau lah. Wah, tapi macam tak best lah sebenarnya kan, Conor McGregor masuk WWE kena lauk. Tapi ha, baru dia tahu fake tak fake kan. Tapi kalau main roster, obviously nama besar macam tu akan pergi ke main roster. Tiga nama lah, aku sebut je lah kot tiga-tiga tu. First kali Matt Riddle, aku nak tengok aksi diorang hantar gelanggang. Second Ricochet, aku nak tengok dia apa buat Conor McGregor ni nampak penat. Dan yang ketiga, Kevin Owens. Aku nak tengok promo antara diorang dua ni kan, sebab Kevin Owens lantang gila. Lepas tu Conor McGregor ni pun yelah, tak ada skrip, tak ada apa, dekat UFC pun boleh tahan enggak dia punya mic skill kan. So tiga nama ni lah kat main roster, Kevin Owens, Matt Riddle ataupun Ricochet. Tapi yang paling aku idamkan yang dekat NXT dengan Walter. Dengan si Empang pun aku okey, mungkin akan cantik dari segi storyline. Dan macam aku cakap tadi lah, ada juga yang aku tak nak tengok, Conor McGregor ni lawan dengan siapa kan. So itu je lah guys, itu je untuk video kali ni. Sebenarnya aku plan nak buat video lain, tapi sebab ada announcement pasal Apex Wrestling ni, aku buat dulu lah video ni. Video tu aku postpone. Jadinya guys, make sure subscribe Azwan Shah Wrestling dan make sure korang support Apex Wrestling. Pergi ke Facebook page Apex Wrestling sekarang, dengar announcement daripada Shawkat. Memang seriously groundbreaking untuk peminat wrestling dekat Malaysia, Singapura, Indonesia, Brunei dan negara-negara lain dalam Asia Pasifik. Itu saja untuk video kali ini. I'll see you guys again in the next video. Kita jaga kita. Mada Farah.